Mengapa kopi di kafe seperti ini harganya 2-3 kali lipat dibandingkan harga kopi kalau itu di warung atau di kedai pinggir jalan? Padahal sama-sama kopi. Tetapi harganya jadi naik karena value added, nilai tambah. Nilai tambah karena peralatan yang digunakan, suasana kafe dan khususnya pelayan yang melayaninya menjadikan nilai itu Naik dua tiga kali lipat, sama-sama kopi, tetapi nilainya berbeda. Demikian juga dengan hidup kita, sama-sama manusia, tetapi karena kasih Kristus dan kita menyambut kasih itu, maka hidup kita menjadi sangat bernilai. Itulah yang dikatakan di dalam Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, dikatakan demikian: 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kasih Kristus yang dia tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib, di mana darahnya dicurahkan di sana mengangkat harkat hidup kita karena di sana kita dibelinya, ditebusnya dengan harga yang sangat mahal. Hidup yang tadinya sia-sia menjadi sangat berarti. Hidup yang tadinya tidak ada nilainya menjadi sangat bernilai karena harga yang dibayarkan oleh Yesus agar kita menjadi miliknya. Artinya kita pun dapat memberi nilai tambah dalam kehidupan orang lain. Asal kita bersedia mengasihi yang bersangkutan dan menunjukkan kasih Kristus kepada yang bersangkutan dimanapun kita berada. Entah di rumah, di tempat kerja, di lingkungan pergaulan kita. Pastikan Anda memberi nilai tambah di dalam diri orang yang berjumpa dengan Anda. Sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang berarti. Dan dengan demikian hidup Anda pun menjadi hidup yang penuh đừng an mặc đạt.